menyayangi dengan surut. Okey. Jom kita pergi. Bang, ada orang menjala, bang. Orang menjala sana tu, nampak tu. Ada orang menjala. Dia nak cari apa, bang? Lompat laut tu. Latuk. Tak tahu lah ada ke tak ada. Tengok ada tak? Ada latuk. Sebab orang kata. Sebab orang kata ada. Ha. Kat sini. Tengok. Ah, ni nampak ni. Ni nampak ni. Ni lah dia ha. Oh. Ni kita kena carilah dekat. Ada latuk. Ni bah ni nampak. Ini lah latuknya, nampak? Ya. Ha. Macam anggur tu lah. Tu bang? Tu kan? Tuan? Kan? Ya! Besar-besar lagi! Wah, besarnya! Ha. Ini kalau korang tengok, kalau korang sana tu, aku kuat. Tak kena pergi tu kena. Sekarang pun korang tahu kalau tak boleh, kalau tak tahu, search Google. Boleh tengok lah apa sejarah dia. Angin kuat ni. Penuh dengan misteri. Banyak batu-batunya. Kejap saja. Tengok banyak. Tu. Kejap saja cabut eh. Makan sampai lebam. Okey. Tak kerang ke apa? Ada. Ada. Ha ni, satu dia. Ni. Masuk dalam. Basuh kan. Kita cari kerang eh. Kerang. Kerang dia. Yang tu rumah laut. Kerang. Tak dapat banyak. Tapi kononnya buat rekod bang.
Kononnya datang sini tu buat asalnya cari aku. Tapi dah ada benda yang memang ada kat Gatun. Cuba cari kerang. Tapi ada. Ada kerang. Tapi tak banyak. Dia macam... Okay, sebelum kita balik, kita pergi Pantai Cermin juga. Dia sebelah-sebelah je ni. Blue Lagoon sebelah, Pantai Cermin sebelah. Nah, ini suasana Pantai Cermin, korang boleh tengok tempat dia. Nanti sekejap ni tempat dia. Tu yang hotel yang mahal tu nampak tu. Hotel yang macam apa-apa namanya tu. Hotel mahal. Kurkus. Yang tu tempat tu ada orang mancing. Bukan, orang berjala. Tapi tak ada orang kan sebab ni hari biasa. Cuba kalau hari Minggu, penuh ni. Kita nak cari makan dululah, lapar ni. Kita nak cari makan dulu. Nanti kita sambung lagi lah. Okay. Bye.